Avengers adalah cerminan bahawa kita perlukan teamwork atau pasukan walaupun diri kita memiliki superpower. Mari kita memahaminya. Assalamualaikum. Jom bersama saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Pelajaran terbesar kisah Avengers adalah one is better than one. Maksudnya, satu tim lagi baik dari seorang individu. Lima orang mampu mencapai sesuatu yang lebih baik dari hanya seorang yang melakukan sesuatu secara bersendirian. Namun, ini hanya akan terjadi bila lima orang tadi sanggup bekerjasama sebagai satu tim. Nescaya keajaiban pasti terjadi. Part yang paling susah adalah untuk setiap individu tersebut membuang ego masing-masing, mempercayai satu sama lain dan bertindak sebagai tim. Captain America dan Iron Man memiliki sikap dan pandangan yang sangat berbeza antara mereka berdua. Dan nak kompromis bukanlah satu benda yang senang antara sesama mereka. Tetapi berpaksikan saling mempercayai dan respect antara satu sama lain, mereka sanggup melupakan perkara yang tidak dipersetujui setelah berbincang. Mengenepikan egolah perkara yang paling susah dalam membina teamwork. Tambahan pula, semua mereka memiliki kuasa superpower yang pasti datang dengan pakej ego. Oleh kerana setiap superhero tadi telah menjadi part of team dan semua telah mengubah kepentingan masing-masing menjadi satu kepentingan saja, iaitu kepentingan pasukan, maka natijah selepas itu pasti melahirkan kejayaan luar biasa. Namun apa yang pelik dalam realiti hari ini? Manusia yang tidak ada kuasa superpower enggan buang ego masing-masing dan melupakan kepentingan individu demi mencapai matlamat bersama yang lebih besar. Mereka lebih suka mempertahankan kepentingan peribadi mereka dari kepentingan jemaah ataupun tim. Pembuat filem Avengers ini cuba mengajar kita satu perkara. Superhero pun kena berada dalam tim untuk kejayaan luar biasa. Apatah lagi kita manusia biasa, lagilah perlukan tim untuk menampung kelemahan kita dan menguatkan kejayaan kita. Allah perintahkan kita dalam menegakkan agama pun mesti bersatu dalam satu tim atau bahasa Islamnya berada dalam satu jamaah. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Hendaklah tegakkan agama dan jangan berpecah untuk menegakkan agama tersebut. Surah Asy-Syura ayat 13. Mari kita transformasikan diri kita sebagai satu teamwork seperti Avengers dan terus kuat sebagai satu pasukan demi kejayaan. Assalamualaikum.